biasa ya, karena dari waktu yang baru sebentar aku bekerja di Kemenpora mungkin sekitar 3-4 bulan, ini sesuatu yang sangat berbeda gitu, karena kita biasanya kan acara kepemudaan, kita biasanya lebih ke olahraga gitu, tapi ini sesuatu hal yang sangat penting tapi mungkin kurang dapat perhatian sebanyak yang seharusnya gitu. Jadi waktu aku diajak untuk menjadi narasumber di Olahrasa, tentunya aku sangat semangat, sangat tertarik, pengen belajar juga gitu, karena seperti yang kita tahu ya, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi menurut aku ini adalah kegiatan yang luar biasa dari Kemenpora, berpengaruh banyak sekali ya, apalagi aku udah bekerja tuh dari usia yang sangat muda, aku sudah terekspos dengan banyak hal di usia yang sangat relatif muda gitu. Jadi aku udah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup sebagai seorang individu dan sebagai seorang public figure gitu ya. Udah banyak sekali hal-hal yang aku rasakan gitu, dan kedepannya pun masih banyak pastinya gitu ya. Tapi apa yang bisa aku pelajari dari beberapa tahun ini aku menjadi seorang public figure ya itu ya, ternyata kesehatan mental tuh juga sama pentingnya gitu, apalagi untuk kami seorang public figure yang mungkin setiap harinya harus bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Apalagi saya seorang aktor gitu ya, jadi saya kadang harus menjadi orang lain gitu untuk film dan peran-peran saya gitu. Jadi itu butuh mental yang kuat gitu sebenarnya, karena biar kita tetap bisa kembali lagi ke diri sendiri, biar kita tetap bisa merasa tenang dengan segala macam pressure yang kita alami setiap hari. Itu penting banget gitu. Jadi makin kesini, makin dewasa, makin banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, makin banyak lagi informasi-informasi tentang kesehatan mental yang bisa sangat membantu aku. Itu selain menjadi kehormatan yang luar biasa, tapi juga tanggung jawab yang luar biasa juga ya buat aku, karena memang aku bukan expertise juga, jadi aku gak berani banyak ngomong soal teknis gitu ya. Tapi mungkin apa yang aku alami, aku bisa sharing sama banyak orang, bagaimana cara aku menanggulangi segala macam perasaan yang aku lalui gitu, dengan tekanan yang aku hadapi setiap harinya. Terus betapa pentingnya punya support system, orang-orang di sekeliling aku yang benar-benar mendukung setiap hari gitu. Itu mungkin itu yang bisa aku bagikan gitu. Jadi selain memang ini kehormatan yang luar biasa, ini juga jadi tanggung jawab gitu, karena aku rasa aku punya platform yang cukup besar untuk berbagi soal informasi tentang kesehatan mental. Aku bisa berbagi tentang pengalaman aku dengan banyak orang lewat platform yang aku punya gitu. Jadi aku menganggap ini adalah tantangan dan tanggung jawab yang besar gitu buat aku. Aku bersyukur sekali ya, dari awal aku berkarir, orang tua aku itu sangat mendukung. Ibu aku dulu nemenin benar-benar setiap hari dari awal aku syuting gitu sampai aku melewati golden age aku gitu ya. Itu kan dulu kan kita masih muda gitu ya, dan mengalami banyak sekali hal-hal seperti itu. Aku bersyukur sekali karena orang tua aku sangat support, benar-benar mendampingi setiap hari. Aku masih sekolah juga, jadi aku bergaul sama teman-teman aku seperti layaknya anak muda gitu ya. Jadi aku tidak merasa aku kehilangan apapun. Tentunya waktu pasti ya, aku tidak punya banyak waktu untuk main, tapi at least aku masih bergaul sama teman-teman dengan aku sekolah biasa gitu. Dulu habis itu aku kembali ke lokasi syuting. Tentunya banyak sekali tantangan, tentunya banyak sekali apa ya, hal-hal yang aku korbankan juga gitu ya, gak bisa spend time banyak sama keluarga, sama teman-teman gitu. Tapi di sisi lain aku merasa mental aku kuat juga karena dukungan dari orang-orang di sekitar aku, terutama orang tua gitu. Dan justru hidup aku itu berubah banget mungkin di umur 25-an gitu ya, sekitar umur justru lagi apa ya, mungkin kalau dibilang sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Justru malah di situ hidupku berubah setelah mamaku udah nggak ada, dan itu baru akhirnya aku belajar gitu kayak hal-hal baru yang sebelumnya aku belum pernah lakukan. Tapi kembali lagi aku mempunyai support system yang luar biasa, ayah aku, keluarga aku, dan sahabat-sahabat yang sangat mendukung gitu. Terus fans-fans juga yang benar-benar mendukung sampai detik ini, dan itu yang membuat aku semakin kuat sih sekarang. Sesuatu hal yang paling bukan merusak ya, tapi mengganggu mungkin itu adalah salah satunya adalah kehilangan orang kita sayang gitu ya. Dan ibuku adalah orang paling dekat buat aku, jadi ketika ibuku nggak ada ya ibunya itu mengganggu sekali buat aku, dan nggak akan pernah bisa hilang. Mungkin sampai sekarang yang kita bisa lakukan adalah ya kita bertumbuh, belajar, membuat orang tua senang gitu, walaupun orang tua udah nggak ada. Jadi ya, hal-hal seperti itu sih yang aku pelajari itu supaya nggak sampai mengganggu kehidupan aku gitu sehari-hari ya, karena kan hidup harus tetap berjalan gitu ya. Luar biasa lah suamiku, ayahku, semuanya, pokoknya keluargaku sangat mendukung 100% hal-hal yang aku lakukan, pekerjaanku gitu. Dan itu salah satu hal yang sangat membangun mental health sih menurut aku. Jadi aku sangat bersyukur
bersyukur dan merasa sangat beruntung karena mendapatkan itu semua gitu. Tapi kan kembali lagi, gak semua orang mendapatkan privilege seperti itu. Aku paham betul dan sadar betul, makanya kenapa kita mengadakan inisiatif seperti ini, Olah Rasa, terus kita punya banyak seminar-seminar gitu. Kita trying to provide help as much as we can gitu untuk orang-orang yang mungkin tidak seberuntung aku gitu, mempunyai support system atau mungkin tidak tidak tahu harus mencari bantuan dari mana gitu. That's why kita mencoba untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin dan semudah mungkin untuk semua orang.